Selamat siang, pemirsa. Memasuki musim pancaroba, nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab demam berdarah menjadi ancaman nyata bagi warga. Segala upaya dilakukan mulai dari pemberantasan sarang nyamuk hingga pengasapan di seluruh perkampungan yang potensial jadi sarang nyamuk. Intinya Partai Perindo memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui berbagai program kerja nyata yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Di Tangerang Selatan, saya Partai Rescue Perindo melakukan fogging gratis terhadap ratusan rumah di perumahan Villa Mutiara Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Fogging yang baru pertama kali dilakukan di perumahan tersebut mendapat respon yang cukup positif dari masyarakat sekitar dan diharapkan pengasapan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Terima kasih sekali pada Partai Perindo yang telah memberikan fogging untuk demam berdarah, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita-kita semua ini. Ya, ada memang warga yang sudah terkena di kompleks ini, jadi ada teman-teman dari Perindo Serpong Utara yang meminta kita untuk terjun melaksanakan fogging. Kita menyelenggarakan fogging di 7 RT di RW11. Melebung di Pekanbaru dengan cepat, Rescue Perindo Riau bergerak melakukan fogging di kawasan yang berdampingan dengan Sungai Siak. Di lokasi ini, fogging menyasar 220 rumah yang rentan diserang nyamuk demam berdarah. Ini juga dekat dengan Sungai Siak, sungai yang ada di Riau. Jadi perkembangan nyamuk di sini sangat banyak gitu ya, karena daerah lembab. Partai Perindo hadir tidak hanya untuk mesejahterakan masyarakat. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini juga membuktikan kepeduliannya terhadap kesehatan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Demikian Lintas iNews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas iNews siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Deswita Biondo, terima kasih. Sampai jumpa.